Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Druid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, itu adalah skrip dari game Demon Fall. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya. Lalu tinggal klik copy. Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin. Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada fitur God Mode juga. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini, bisa langsung klik aja di bagian kanan bawah sini teman ya. Tuh nanti kalian bisa lihat di bagian kiri atau di kiri bawah ini teman ya, di bagian bar HP-nya itu jadi none gini teman ya. Jadi kosong gitu, dan kalau kalian nanti di-hit sama NPC-nya itu nggak bakalan kalah gitu teman ya. Jadi ya bisa ya God Mode gitu teman ya. Di sini juga kalau kalian yang suka nyangkut-nyangkut di dinding, kalian bisa pakai no clip ini supaya bisa mudah untuk sampai ke tempat boss-nya atau ke tempat yang dilawan-lawan gitu tuh ya, untuk auto farm. Ini aku contohin yang farm yang green demon tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya. Nah, nanti kalau udah sampai dia bakalan ngehit, cuma emang ada beberapa boss gitu tuh ya, atau mungkin beberapa NPC yang cukup berat di hitnya. Jadi kalian nggak usah kebingungan kalau ini tuh lama tuh ya untuk ngehitnya. Emang berat aja tuh ya, emang susah. Aku juga nggak gitu ngerti untuk NPC mana yang mudah di hit, NPC mana yang sulit di hit atau yang lama, itu aku nggak gitu ngerti atau nggak bisa bedain tuh ya. Nah, intinya kurang lebih gini tuh ya. Itu kalau kalian pakai di sini ya, nggak bakalan kalah, nggak bakalan kena hit juga. Kalau mau dicontohin bisa aja sebenarnya, tinggal diem aja gini terus tunggu dia hit kita sebenarnya, itu bakalan aman-aman aja sebenarnya itu. Walaupun kita diem gini dia juga nggak hit sebenarnya itu. Kayak ini ya. Tuh kalau misalnya nanti di hit pun nggak apa-apa, karena di sini juga HP-nya atau HP kita juga none gitu tuh. Jadi walaupun mau di hit berapa kali nggak bakalan kalah gitu tuh ya. Keren banget ya. Kalau mau auto farm lagi tinggal klik aja gini, tungguin aja sebenarnya. Nanti di sini juga ada auto pick up. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil-ambil yang drop-dropnya itu juga bisa teman ya. Ini bisa dicek-cek aja di sini ya. Karena ini di mobile emang sedikit agak sulit teman ya. Di sini nih ada pick up aura teman ya. Nah, tungguin aja teman ya sampai nanti ada kalah ini NPC-nya, biasanya nanti ada yang ngedrop gitu, kalian bisa langsung pick up pakai pick up aura gini teman ya. Terus kalau mau ganti-ganti untuk lawannya bisa langsung lewat sini teman ya. Kayak gitu, ini ditungguin aja teman ya sampai nanti dia kalah supaya aku bisa contohin ke kalian teman ya. Lalu di bagian bawahnya di sini juga ada normal health. Kalau misalnya kalian mau balikin lagi untuk HP-nya tuh ya, bisa aja lewat sini tuh ya, kayak gitu ya. Nah, ini sambil nunggu tuh ya. Ini fitur lainnya di sini ada anti stun dan lain sebagainya. Aku nggak gitu ngerti fungsinya buat apa atau buat lawan NPC yang mana tuh, aku nggak gitu ngerti. Tapi kalau misalnya kalian yang lebih paham silahkan bisa langsung dipakai. Dan di sini tuh ya untuk auto trinket-nya nggak tahu kenapa dia kayak sedikit ngebug gitu tuh ya. Jadi kalau misalnya dipakai dia malah nggak mau jalan gitu tuh ya. Cuma nanti bakal aku contohin ke kalian juga supaya kalian bisa lihat gitu tuh ya. Atau di menu bagian playernya kayak gini tuh ya, tuh kayak walk speed. Di sini ada jam, sebenarnya sih nggak kepaket tuh ya. Kalau misalnya di game Demon Fall biasanya untuk auto farm aja tuh ya, untuk lawan-lawan. Nah, ini mereka bisa lihat ya, kalau udah selesai gitu, nah nanti di sini bisa kalian offin gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, nggak di offin juga nggak apa-apa tuh ya. Nanti kalau dia udah ngespawn lagi bakal langsung dilawan lagi kayak gitu tuh ya. Ini kebetulan nggak ada yang drop. Kalau misalnya nanti ada yang drop bisa langsung aja diaktifin aja tuh ya, nggak masalah. Ini kalian bisa lihat pick up aura, tinggal kalian klik gitu aja tuh ya, keren ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada off quest dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya mau pakai trinket. Nah, ini teman ya. Nah, untuk di sekarang ini udah bisa, cuma kalau misalnya nanti tiba-tiba punya kalian itu pas di run nggak mau teman ya, itu ya kayak tadi aku bilang tuh ya. Kalau dia itu ada sedikit ngebug, jadi kalian bisa tungguin aja kalau misalnya nanti developernya update lagi teman ya. Tapi ini yang sekarang aku jalanin, kalau misalnya kalian run sekarang ini teman ya terus pakai APK yang sama, harusnya sih bakalan bisa-bisa aja teman ya. Tapi kalau di tempat kalian tiba-tiba ngebug atau nggak bisa dipakai untuk farm trinketnya gitu teman ya, nggak bisa collect atau lain sebagainya, bisa cobain aja ditunggu teman ya, kayak gitu ya. Tapi untuk auto farmnya lancar banget, kalian bisa lihat tadi udah aku contohin untuk lawan yang green demon itu termasuk yang sulit teman ya, karena agak lama juga untuk ngefarm ya atau ngehitnya teman ya. Nah, ini sambil nungguin trinket, biasanya trinket itu banyaknya di area-area yang village teman ya, jadi harus agak jauh gitu teman ya. Gak apa-apa teman ya. Sambil lihat fitur lainnya, di sini ada di bagian konfigurasi, dan konfigurasi yang kalau kayak gini aku nggak gitu ngerti ini teman ya. Ya, intinya kalau bagian bawah juga ini teman ya, ada yang kelewatan. Kalau kalian itu bisa auto skill-skill gitu teman ya. Nah, ini ya trinketnya udah work gitu teman ya. Jadi kalau kemarin itu sempat aku coba dan dia itu nggak work, dan sekarang ini udah work lagi teman ya. Tuh, kalau misalnya ya, auto trinketnya udah aktif lagi, ini cukup membantu buat sebenarnya siapa tahu dapat beberapa item yang bagus. Jadi kalau misalnya nanti di sell itu cukup lumayan dapat koinnya teman ya, atau yennya gitu teman ya. Aku agak lupa di game ini tuh namanya apa teman ya. Nah, kurang lebih gini lancar banget teman ya, untuk auto farmnya lancar, terus auto collect trinketnya juga lancar. Jadi harusnya ini udah bagus, ada get humannya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai teman ya, di sini ada
God moodnya temen ya, mohon maaf agak salah temen ya. Nah ini kalau misalnya kurang lebih kayak gini temen ya. Mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat temen yang udah nonton videonya. Buat temen yang suka semua videonya bisa di like, dan buat temen yang gak suka semua videonya bisa di dislike. Terus buat temen yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat temen yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Druid. Thank you, see you next time, bye-bye.